Uang dimakan cuy, saking kayaknya. Mending buat gue beli enak banget ya guys, jadi orang kaya. Yo guys, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini gue coba pengen nge-reaction Cifilme, teman-teman. Jadi Cifilme ini lagi naik-naik banget ya, lagi viral dia di TikTok gue. Gila. Dia punya uang bagi-bagi ke orang, itu dia enggak tahu bagi-bagi berapa. Dan bahkan dia setiap buat video itu selalu tentang uang ya. Dia enggak tahu uang yang dikeluarin itu habis berapa, dia enggak pernah gitu. Real anak orang kaya. Oke, kita coba nge-reaction TikTok dia. Sekaya apa dia ya, guys? Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe karena kita bakal mereaction Cifilme. Dan no baper-baper ya, silahkan diklik guys karena kalau kalian mengklik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Dan langsung aja kalian klik tombol subscribe. Subscribe itu gratis. Langsung kita mulai video. Let's go. Oke, teman-teman, kita udah ada di TikTok-nya Cifilme ya. Ini dia TikToknya, jadi kalian jangan pernah nanya lagi, bang, nama TikToknya apa? Nah, ini nama TikToknya ya, Filme juga ya, Filme. Ya, jumlah pengikutnya luar biasa, 35 juta. Kelas banget, jumlah like-nya jangan ditanya. Ini seharga mobil Lambo. Lebih aja, bahkan bisa beli berapa Lambo tuh. Nah, kita lihat ya TikToknya. Oke, kita bakal nonton TikTok dia ya. Yah, TikTok pertama ya, let's go. Di sini dia buat caption, kalian pilih mystery box yang berapa? Ini uang semua nih. Wow. Gila sih ini. Anjay. Ini enggak ada tulisan uang mainan nih. Aduh, gila. Oke. Kita nonton video. If we ever broke up and we had, if we ever broke up. iPhone. These are things you said if we ever broke up. Bener-bener ya. Ini sih gila sih. Ini gue yakin mystery box-nya isinya bukan ini ya, jam tangan ataupun apa ini. Gila guys, ini di etalasenya aja uang semua. Ini kagak ada tulisan uang mainan nih di sini. Gila, asli next ya. Lanjut video kedua dia. Cifilme, pilih nomor 5 dong, soalnya ulang tahun aku tanggal 5 Juni. Oke. Oke. Ini gue yakin nih, isinya pasti bukan Zom. Gue yakin kagak ada isinya Zong. Kalau Zong bener-bener nih, gue datangin Cifilme. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Maaf. Buka. Ini nomor 5. Kita buka ya guys, nomor 5. Oke, okay. Ini udah. Yuk guys, kita lihat kira-kira Suci dapat apa ya. Suci, kamu dapat. Kamu dapat iPhone. iPhone cuy, iPhone. Gua mau beli ini aja susah-susah nyari duit. Di sekali tag video bisa ngeluarin duit buat beli iPhone. Agak logis ya. Ya Suci. Ayo guys, sekarang kita mau unboxing iPhone-nya Suci. Buat mastiin kalau HP Suci aman. Semoga HP ini bisa berguna buat Suci. Gemoy banget. Aku paling suka kalau lagi unboxing iPhone kayak gini. Apalagi buat followers aku. Ayo guys, kita packing. Selamat ya Suci. Kalian komen, next kalian mau nomor berapa? Tiap followers aku nambah 100.000, kita bakal buka satu mystery box. Biar dia nambah followersnya satu ya. Cuit. Ikut. Jadi kalian yang kesempatan komen ya.
Aku Ci belum pernah dapet apa dari Ci Filme. Nomor 8 Ci, tangga keberuntunganku. Ci, nomor 2 Ci. Nomor 2 Ci. Ya kalau gua dapet, agak mungkin sih gua dapet. Oke lanjut ya video kedua. Ini uang kok bertaburan? 5 juta dong buat followersnya. Ini kenapa pada nitip-nitip sih guys? Kemarin ada yang nitip 50 juta, sekarang ada yang nitip 5 juta. 50 juta? Segampang itu lo ngomong. Nyarinya susah. Gue nyari 1 juta aja susah banget, Ci. Buat apa? 5 juta dari Arta, kamu mau bagi-bagiin ke followers nggak? Oh iya, mending kita bagi-bagiin buat followers yang lagi nonton. Caranya bagaimana? Uangnya mau kalian pakai buat apa? Jawaban yang paling lucu dan paling banyak like-nya. Bagus banget ya. Nih, gini nih, scrapnya. Warnanya juga sama ya sama uang. Ci film. Ci, saya pinjem. Minta duit 5 juta buat pelapin, Ci. Oke, kita baca katanya komentar paling lucu ya. Gue coba pengen lihat seberapa lucu gitu komentarnya. Kedua, Ci, saya pinjaman uang. Oh, pinjaman online. Anjir, akunnya pinjaman online dong. Percaya. Mau mana komen lucu ya? Komen. Mau 5 juta tapi harus lucu gitu. Aku bis agak genah. Kan tadi katanya yang lucu. Ci Filmi 1000 kadonya isi handphone dong. Gak logis. Gak logis. 1000 kado di iPhone. Gak logis. Oke, lanjut. Oh iya guys, kemarin kan udah beli iPhone. Sekarang kita mau beli handphone. Ayo kita beli yang mana? Hai kak, aku mau beli handphone. Terima kasih Ci Filme atas transferannya. Beli lagi, kemarin kan udah. Kemarin kan aku beli iPhone, hari ini aku mau beli handphone. Ini handphone, itu iPhone. Buat ya. Apa kak? Aku lagi buat 1000 kado buat followers aku. 1000 kado apa? Gua, jiwa gua merentah-rentah anjir. Ini kadonya. Aku mau dong satu. Emang kakak udah follow? Udah dong. Oh iya udah follow guys. Satu. Oke. Ini kalau hadiah Ci Filme kagak mungkin. Isinya apa ya? Oke, ini kagak mungkin. Isinya di kado itu cuma headset, casing, itu kagak mungkin nih. Ini pasti HP, gue yakin nih. Ini temanya HP, pasti HP nih. Kagak mungkin dia orang kaya kayak gini. Orang kaya gitu, kagak mungkin isinya sepatu, sendal, jam, kagak mungkin. Oke, lanjut. Hadiah buat kakak. Tuh, yang itu. Ini. Oke. Okay. Ini buat kakak. Ayo. Ini kak, handphone ini kak. Wah, ada semua. Yeay, buat dibagi-bagi. Siapa yang cita-citanya bisa beli HP sekardus, guys? Sumpah ini anak. Gimana cerita bisa beli HP sebanyak itu? Nah sekarang kakak buka kado kakak. HP. HP, denger ya. Ingat kata Bang Fadli guys. Ini HP guys. Buka. Sekarang kalian langsung komen. HP. Ayo hitung. Lagi ngapain kamu? Ini lagi ngitungin uang jajan. Uang jajan. Sebanyak itu uang jajan. Gua jajan 5.000. Buat beli bakso guys, itu udah cukup banget.
terus. Uang jajan siapa? Uang jajan buat followers aku dong. Oh, ya udah bagiin. Udah pada siap belum? Oh, diambil ternyata sama ibunya. Diambil dong duitnya. Duh, pada belum selesai lagi guys. Yaudah deh, sambil nunggu kalian komen kira-kira nanti uangnya kalian pakai buat apa. Yang batasan komennya paling banyak dapat hadiah. Nanti tiap followers aku nambah 100.000, kita bakal umumin. Ayo. Oke, gue pengen lihat semenarik apa buat dapetin uang. Bismillah dapet. Cuma komen bismillah guys. Bismillah. Kayaknya kalau gue misalnya doa, pakai doa biar dikasih duit, kayaknya bakal dapet lagi. Cuma baru bismillah nih, kalian harus panjangin nih kalau kalian mau dapet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang like video ini, maka rezeki kalian bakal bertambah dan pahala kalian bakal dilipat gandakan. Uang dimakan cuy, saking kayanya. Mending buat gue beli seblak cuy. Gila ini gue beli 100.000 beli seblak udah mencret-mencret jeruk. Ayo guys, hari ini kita mau makan semua kue ulang tahun aku part 1 ya. So ada 5 sampai 6 kue. Kita cobain. Satu-satu, aku sayang ibu. Satu-satu, aku sayang uang. Buka kue dari Minco, admin PMCO. Nih guys, jadi ini kuenya coklat. Jatuh kan? Coba ya. Oh enggak, piring. Bentar, ini kalau dilihat piring nih, ini kok harganya lebih mahal dari gua jajan nih. Ini mahal banget nih kayaknya piring nih. Sendoknya aja sendok emas dong. Sendok gue aja, logam yang udah karatan cuy. Gue yakin dia makan kue cuma makan dikit aja nih. Sisanya dibuang. Orang kayo. Kayaknya cukup deh guys. Kan? Kan? Apa gue bilang langsung cukup. Next. Lanjut guys, kita mau cobain ini dari Laika Cake. Wow, okay. Cantik sekali. Kalian lihat dari detailnya. Coba. Udah nih, gue yakin udah nih. Yalah, copot. Ambil siripnya. Cobain siripnya. Dari teman kan, SMA. Udah kan? Gue bilang apa? Happy birthday. Ini okay lah. Udah juga nih, jangan bilang 1 sen, oh 2 sen, oh. Menghargai temen, nah. Dihargai temennya, keren. Guys, tadi yang super lucu banget, followers aku datang ke rumah dan mereka kasihin aku ini. Kita juga cobain ini, yang ini namanya Dinda. Ah, cute, sama donat. Panutan. Kita belah ya. Kemnya coklat. Anjay. Guys, ini dia kue legend kita hari ini. Inilah moment of truth ya, kita cobain. Ini penampilannya doang atau kasih juga enak? Coba ya. Uang dimakan dong. Kebanyakan uang anda ya. Ini uang kondor, ini pemain karet. Enak. Udah kenyang. Gue yakin belinya nih seharga uang yang nempel di situ. Gue percaya si filmnya adalah konten kreator yang kaya ya. Gue percaya. Hah.
Bisa cuy, sekaya ini ya. Aduh, sampai kue pun ya, kehidupannya penuh dengan uang ya. Gimana gitu rasanya. Suatu saat kita bakal ada di posisi dia ya guys ya, kita berdoa saja. Walaupun gue juga gak yakin, gue bisa seperti dia gitu. Kayaknya hidup gue tuh kayak, wuh, berliku-liku gak kecil filmnya ya. Di depannya masih ada uang. Ini gue mau dapetin uang gak semudah dia loh. Dia mudah banget ya. Yaudah guys, mungkin videonya sampai sini aja ya. Nge-reaction si filmnya, gue ngerasa miskin banget banget dia. Segampang itu coba ngeluarin duit ya. Ya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan guys. Konten ini cuma nge-reaction dan sampai jumpa di konten viral selanjutnya. Bye-bye.